Buya Yahya menjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Indri dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, Buya. Dari dulu saya berteman dengan mayoritas kaum Adam dan hingga saat ini pun masih sama. Dan saya mau bertanya, bagaimana menyikapi teman-teman saya saat bertemu di jalan atau di acara-acara? Posisi saya sedang belajar berhijrah. Mohon penjelasan dari kebingungan saya saat ini. Hijrah karena Allah. Faman kana hijratu ilallahi wa rasulihi. Fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Hijrah itu kepada Allah, bukan kepada sanjungan. Seorang wanita ini bertanya, dia pada masa lalunya sering bergaul dengan kaum pria. Ya, kawan laki-lakinya banyak begitu. Tiba-tiba dia ingin hijrah, lalu dia ingin menggunakan baju yang syar'i. Lalu ingin membatasi pergaulan. Pertama yang perlu dibatasi adalah pergaulan yang jelas-jelas haram dulu. Berduaan, kemudian berbincang-bincang yang mengarah kepada hal-hal yang tidak berguna. Tapi kalau urusan bertemu dengan mereka, nah ini loh yang perlu agar Anda itu hijrah juga tidak berat, supaya orang tidak mencibir kepada Anda. Jadi ya, selagi itu adalah kawan dekat pada masa lalunya, ya enggak ada masalah. Yang penting Anda bisa menjaga diri, Anda tidak berduaan dengan mereka, Anda tetap sabar. Oh, mah gimana kabar, baik? Biasa. Karena dulu biasa menyapa. Kalau tiba-tiba Anda berubah, "Astagfirullahaladzim, enggak boleh, haram saya." Wah, Anda tambah berat hijrahnya. Anda dimusuhi, dibilang sok segala macam. Karena menyapa bukan suatu yang haram. Biarpun nanti perlahan pada akhirnya saya ingin betul-betul jauh dari mereka. Jadi dalam kita itu berhijrah pun harus pakai strategi dong. Tapi kalau semua anak, sok banget itu, ada perempuan, akhirnya ada niat-niat untuk. Selagi tidak haram Anda kalau kelewat dengan mereka, Anda sapa, gimana amatnya? Sekarang sekolah di mana? Biasa. Sekiranya wajar saja ketemu atau datang ketemu, masya Allah, selesai. Wanita terhormat kok. Bukan ada ganjen-ganjennya, lenggak-lenggok semuanya. Anda wibawa. Jadi enggak apa-apa. Sapa yang wajar pada mereka, biarpun target Anda misalnya saya tidak akan berinteraksi dengan mereka. Karena apa? Ya namanya manusia kan saya takut terkuda. Hebat Anda. Tapi untuk hijrah itu Anda, kalau memang Anda pindah dari perkampungan mereka juga begitu. Mudah. Kalau Anda meninggalkan perkampungan mereka, mudah. Karena Anda, tapi kalau Anda masih di lingkungan, maka Anda yang wajar tidak usah beragama itu tidak sok loh ya. Anda memang tidak mau salaman dengan dia, cukup menghindar saja. Gimana baik? Selesai. Allah, "Ustaz, haram nih. Kata Ustaz enggak boleh." Enak orang lihatnya. Biasa saja. "Assalamualaikum, gimana? Sehat?" Orang ngerti kok. Laki-laki juga menghargai kok kalau memang caranya baik. Oh, gayanya sok banget. "Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim." Oh, apa itu? Oh, model. Jadi wajar ya. Biar hijrah kita itu nyaman, biar hijrah kita itu juga tidak beban, dan juga tanda ketulusan itu ada. Bukan pamer hijrah. Sama laki-laki sudah menghindari salaman dengan wanita. Itu ya bisa saja apalagi keturunan Sunda, kan enak. Orang Sunda itu adalah dekat dengan syariat Islam dalam hal salaman. Kini tak sudah beres ya. Sampai kata anak kebablasan, laki sama laki kini juga. Nah, ini gimana saya disalami ku ya, gimana? Nah, laki ya salaman. Wah, ini kebablasan. Kalau sama perempuan oke lah gini ya, udah cukup lah. Tapi laki sama laki oh gini juga sebenarnya. Wah, kebablasan ini. Beruntung jadi orang Sunda tuh. Jadi kalau menghindar untuk bersalaman lawan jenis, cukup dengan begini sudah paham. Baik, itu saja. Semoga Allah mengampuni dan memudahkan siapapun yang ingin hijrah.